Selamat datang kami ucapkan. Semoga pameran tambah berseri. Saya bagi pihak pameran mengalu-alukan kehadiran sekalian. Dan saya merupakan pengacara bagi pameran seni kali ini. Bagi pameran seni lukis ini mempunyai tiga objektif. Yang pertama adalah seni lukisan dapat meningkatkan budaya tradisional dan menggambarkan kebudayaan sejarah dalam format seni video. Yang kedua, pameran seni ini harap memberikan inspirasi kepada para pengunjung bahawa seni merupakan alat perhubungan untuk mewariskan ilmu dari generasi ke generasi yang seterusnya. Dan akhir sekali, pameran seni ini harap memberikan pengalaman deria kepada para pengunjung bahawa gabungan seni dengan budaya tradisional. Hasil kerja empat yang saya kena bentangkan nanti adalah hasil kerja dari empat-empat individu yang berbeza. Yang pertama adalah rakan Chan Xin Hui merupakan rakan yang sedang mengambil kursus Early Childhood Education dan dia adalah berasal dari Seberang Jaya. Hasil kerjanya adalah berkenaan hari lukis Chong Sam dan Chong Sam merupakan tradisional gaun Cina. Chong Sam mempunyai leher yang tinggi, berbuat daripada kain sutra, kain satin dan sebagainya. Menyentuh mengenai keindahan motif, masyarakat Cina memang sinonim dengan kepercayaan unsur alam, berarti bunga teratai yang dilukis oleh Xin Hui. Mengikuti masyarakat Cina, warna merah yang dihasilkan oleh Xin Hui merupakan mewakili matahari. Masyarakat Cina percaya bahawa mereka adalah penciptaan daripada Tuhan. Warna merah melambangkan tuah, melambangkan marah, kebahagiaan, kejayaan dan kehidupan yang sukses. Seterusnya, hasil seni lukis ini adalah diwakili daripada Berlin, dari berasal dari Seberang Jaya. Dan seni lukis ini adalah berkenaan kaum Iban yang bertinggal di Sarawak, Malaysia. Terus suku Iban yang bernama Bedong pula dihiasi oleh corak. Mereka corak tenunan yang sangat-sangat halus. Baju tradisional wanita Iban dipanggil sebagai Ngepan Iban. Uniknya baju wanita hampir seluruhnya ditenun dan penuh dengan corak-corak yang sangat-sangat unik dan indah. Pakaian tradisional Iban ini lengkap dengan perhias perak, tembaga, banik dan kain yang diperbuat daripada pelbagai corak. Ini telah menjadikan Kumang sebagai model bagi pakaian tradisional ini. Seterusnya adalah rakan Ihe yang mengambil kursus Diploma in Information Technology dan dia yang berasal daripada Shah Alam. Hasil seni lukis Ihe adalah sari yang mewakili kaum India. Sari merupakan pakaian tradisional wanita bagi kaum India yang dipakai sewaktu perayaan Deepavali. Sari terdiri daripada lembaran yang berukuran 1 meter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula hingga 15 meter. Lembaran kain ukuran adalah mengikuti kesesuaian pemakai. Dari segi pemilihan warna, kebanyakan sari dipakai dalam warna hijau yang seperti Ihe lukis ataupun biru, ungu atau merah. Pemilihan corak pula mengikut kepada si pemakai. Ada yang suka pemilihan corak seperti tumbuhan, ada yang lebih suka corak seperti bunga. Untuk menjadikan sari lebih kelihatan lebih menarik, mereka juga akan memilih manik yang berbagai-bagai seperti manik yang berkilat. Walau bagaimanapun, pemilihan warna juga akan dipadan dengan gelang-gelang yang sesuai kepada si pemakai. Akhir sekali adalah peserta daripada Alor Serta iaitu Ang Kui Ying. Keunikan Malaysia apabila setiap kaum di setiap negeri mempunyai adat dan budaya yang masing-masing. Antaranya adalah pakaian tradisional di setiap negeri yang mempunyai busana tersendiri. Seperti seni lukis Kui Ying, ini telah menyatakan bahawa lelaki memakai pakaian kaum Melayu, peranakan, dan wanita memakai panjang dan baju kecil pakaian. Ini adalah pakaian tradisional Nyonya. Pakaian lelaki yang berasal daripada Pulau Pinang adalah seperti tabus, baju bush jacket dan samping yang bertapak catur dan tabus. Bagi pakaian wanita yang berasal dari Pulau Pinang pula, pakaian tradisional ini mempunyai butiran-butiran seperti cucuk sanggul, selendang, baju kebaya sulam pendek dan batik. Baju ini lazimnya disulam dengan motif bunga-bungaan dan biasanya dihiasi dengan kerongsong. Dan kerongsongnya dikenali sebagai kerongsong berantai dan memakai tiga batang cucuk sanggul bunga. Pakaian tradisional masyarakat Malaysia telah melambangkan keunikan identiti bangsa sejak beribu tahun lamanya. Oleh itu, kita hendaklah menghargai dan menghayati keindahan budaya tradisional ini serta mengekalkan tradisi ini kepada generasi-generasi kemudian. Sekian, terima kasih.